Alasannya itu karena biasanya dari just tip itu biasanya harganya jadi lebih murah ya dibandingkan misalnya untuk produk yang masuk ke Indonesia gitu ya. Tapi di just tip itu bisa bisa lebih murah gitu. Itu satu. Yang kedua juga biasanya ada memang barang-barang yang jenis-jenis tertentu yang atau tipe-tipe tertentu yang kita mau tapi nggak masuk ke Indonesia gitu. Jadi kita harus beli lewat lewat just tip gitu. Pengalaman-pengalaman nggak enak di just tip paling masalah lead time barangnya datang aja sih gitu kan. Misalnya kayak dari kita pesen sampai barang itu datang kan bisa minimal sebulan gitu. Nah terus kadang suka ada masalah di custom clearance-nya kayak gitu. Jadi kayak waktu itu pernah aku just tip baju untuk anakku kan biasanya sekitar 2 bulan ya. Itu tuh order di bulan Agustus, estimasi tiba di sini tuh bulan Oktoberan gitu. Nah tapi ternyata pas sampai sini katanya kargonya kehambat di bea cukai gitu. Nah itu jadi itu ada sampai mundur sekitar 2 bulan lah gitu. Jadi harusnya estimasi sampainya Oktober, terus kita baru terima barangnya Desember gitu. Jadi barang-barangnya kadang ada yang udah sempit, udah nggak bisa dipakai kayak gitu. Karena kalau baju anak-anak kan cepet ininya ya, sesuai usianya. Jadi pas itu datang udah ini, udah bajunya udah sempit-sempit, udah hampir nggak muat lagi gitu. Karena delay-nya sampai 2 bulan.